Ini mobil Expander, Mitsubishi Expander 1500cc tahun 2019. Warna coklat. Untuk Mitsubishi Expander kita sudah pasang di mobil yang warna putih, warna silver, merah, abu-abu dan hitam, sekarang yang coklat, berarti sudah lengkap. Yang tertinggi ya. Generator AO dipasang di sebelah kiri. Ini sebagian masuk ke bawah, jadi terlihat hanya separuhnya. Bagus ya posisinya. Menggunakan generator AO model J5100S. Ini reaktor dry cell. Ini reservoirnya. Gas AO keluar dari sini masuk ke tabung akumulator. Tabung akumulator di sini juga digunakan sebagai tempat pengisian air di sini. Pengkabelannya yaitu yang positif ini terhubung ke ruang mesin yaitu di relay pin 87 yang positif, dan yang negatifnya adalah di sini. Ini di I, input negatif. Ini yang I ini terhubung dengan bodi mobil. Kemudian selang dan kabel turun ke bawah. Ini yang negatif itu dikonek ke bodi seperti ini. Selang gas AO masuk ke ruang mesin, dikonek di tabung water trap. Tabung ini dikosongkan, tidak diisi air. Kemudian gasnya disalurkan langsung masuk di bawah filter udara ini. Di bawah sini ada lubang, jadi kita langsung masukkan saja. Kemudian untuk EV enhancer, ini ada sensor oksigen yang pertama di sini, yang kedua di bawah. Kita koneknya di sensor yang pertama, adalah yang kabel datanya warna biru. Kemudian kita telusuri kabelnya di dekat ECU. Sini. Dekat ECU. Yaitu yang dari sensor pertama warna biru di sini berubah menjadi hijau. Nah, kabel warna hijau di sini dipotong. Nah, hasil dari potongan itu yang dari sensor masuk ke input di sini yang tertulis I, dan hasil potongannya yang menuju ke ECU itu dipasang di output. Kemudian untuk negatifnya ke negatif aki atau ke bodi, yang positifnya diikutkan ke sikring relay. Sikring relay di sini. Ini sikring relay. Sikring relay ini terhubung dengan kunci kontak.
yang menghubungkan untuk menjalankan relay ini. Nah, ini terhubung dengan kunci kontak itu cukup dijepitkan di sini. Terlihat ini dijepit di sini yang kedua. Ya. Sudah selesai. Oke, start. Sudah hidup. Ini cukup pakai 5 ampere ya. Ini di sini ada puterannya untuk menaik turunkan ampernya. Ini bisa diputar. Ini hasil gasnya. Gas buangnya sangat ramah lingkungan ya, tidak bau dan tidak pedih mata karena ada EV enhancer di sini. EV enhancernya ini sudah hidup, cukup diikat aja. Ini posisinya settingannya full kanan ini ya, full kanan Pak. Nih. Nah, bukan posisi full kanan ya. Oke, berarti sudah selesai. Kita turunkan lagi. Ini yang potensio di sini kita turunkan. Jangan terlalu tinggi. Cukup pakai 5 saja. Di sini. Ya. Cukup segini. Terus. Ya, terus.